tembok penahan tanah atau TPT, jembatan jaga, Jalan Ahmad Yani, Kota Tasikmalaya, kembali longsor. Menyusul hujan deras yang terjadi sore hingga malam hari tadi. Kejadian pun terjadi tadi malam. Seperti ini penampakannya. Sejumlah tiang yang dulu yang awalnya menancap di sini, di lokasi longsor, terbawa ke bawah, terbawa longsor, terbawa ambrol. Begitu pula tiang penyangga, ini kalau nggak salah PDAM ya, pipa PDAM. Awalnya longsor terjadi beberapa bulan lalu di sebelah sini, sebelah selatan. Ini sedang diperbaiki, belum selesai. Ini longsor yang pertama, sebelah selatan. Nah, longsor susulan terjadi di sebelah utara. Sama lokasinya di TPT, tembok penahan tanah. Sejauh ini arus lalu lintas masih seperti biasa, diberlakukan satu lajur sehingga harus bergiliran sejak longsor yang pertama terjadi. Patah bus sebarah kajian tenanana. Kajian tenanana tabu sebarah. Datang. Galapanannya ya. Guys, maghrib, kata jam maghrib. Kira-kira tabu na genap kirang 20 menit lah. Sebelum maghrib ini kejadian. Sebelum maghrib. Tapi dah masih tergolong aman ya pak ya. Enggak. Pak, anu hawa tosama ku musim pak. Ini teh musim hujan dia pak. Dah itu teh, jantan gorowong pak. Gorowong. Ini sana sing ngalepat kena alam ya namanya pak alam dia kami langsung waktu yang awal dia langsung diangkat ke kren wah patos dia ya, tapi duka gitu dah ya tapi mah nanti masyarakat di dia gitu nya paknya turun pak sama-sama. Kita lihat dari dekat seperti apa ini. Sejak longsor pertama, jadi arus lalu lintas diberlakukan satu lajur bergiliran. Nah ini kita lihat. Sudahnya itu, nah seperti ini. Ada rongga ke bawah, jadi ini berbahaya sekali. Suatu saat bisa terjadi longsor susulan. Tiang-tiang telekomunikasi untuk terbawa ambrol.